Oke, kembali lagi di UPO Unpopular Product. Kali ini saya akan mereview produk cookies and cream, cookies dengan krim coklat. Ini dari CRU ya. Ini produk CRU. Nah, ini kemasannya seperti ini. Ya. CRU cookies and cream, cookies dengan krim coklat. Sudah ada halal MUI-nya. Berat besinya 14 gram, produksi oleh CRU Indonesia. Ini bagian belakangnya, terus ada barcode, terus ini ada logo Go Green and Clean. Cuci tangan sebelum makan katanya ya. Kita lihat sebelah sini ada komposisi, ya, tidak ada informasi lagi sih. Nah, komposisinya ada tepung terigu, gula halus, minyak olin kelapa sawit, lemak kedelai roti. Terus ada mengandung antioksidan askorbil palmitat, tokoferol campuran pekat. Coklat bubuk 3,81%, pati jagung, glukosa, mengandung pengawet sulfit, kelembut nabati, mengandung pengawet dan susu, pewarna alami beta karoten, whey bubuk, pewarna alami karamel kelas 4, susu bubuk, dextrosa, pengemis asam kedelai, pengembang garam perisa artifisial yang terdiri di fosfat dan perisa artifisial coklat dan vanila. Nah, ini versi bahasa Inggrisnya. Mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Nah, seperti itu mungkin dari segi tampilan kemasannya. Lalu bagaimana dengan isinya? Ya, kita lihat untuk segi isinya. Nah, ini adalah isinya ya. Oke. Ya, oke, kita coba lihat untuk segi isinya. Nah, kemudian seperti ini ya. Kita lihat untuk krimnya. Krimnya kita lihat. Ini agak menempel. Nah, seperti ini. Ya. Oke, saya akan coba untuk segi rasanya ya. Sekilas mirip dengan Togo. Rasanya enak. Biskuitnya mantap. Untuk harga 500 rupiah, ya ini 500 rupiah. Ini rasanya mantap. Direkomendasikan untuk coba dari cookies and cream ya. Cookies dengan krim coklatnya. Coklatnya lumayan mantap, biskuitnya juga renyah. Oke, sekian UPO kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di UPO lainnya. Bye.